Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Audio dari video ini direkam menggunakan mic wireless Comica Vimo S. Mikrofon wireless ini diklaim bisa mencapai jarak hingga 200 meter dan juga ketahanan baterai sampai 15 jam. Wow, kalau sampai benar berarti benar-benar mic wireless yang hebat ya. Oke, untuk mengetahui spek dan kualitas dari mikrofon wireless Comica Vimo S ini, silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, ini adalah mikrofon mini wireless Comica Vimo S yang bisa digunakan di berbagai perangkat seperti HP Android, iPhone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Ada dua varian warna untuk pilihan, yaitu warna hitam dan putih. Oke, di sini dicantumkan beberapa spek atau fitur dari mikrofon wireless ini. Di antaranya bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah untuk dibawa kemanapun. Kemudian integrasi magnetik yang berfungsi untuk merekatkan mic ke port charger. Lalu suara katanya jernih, bisa mode stereo ataupun mono. Dan satu lagi yang spesial nih, tempat dari mikrofon ini sudah tersedia baterai yang bisa di charger. Jadi bisa melakukan charging otomatis ke mikrofon saat tidak digunakan. Oke, langsung saja sekarang kita buka untuk isi kotaknya ini. Ya, ini kotaknya berwarna hitam, terkesan mewah. Dan sekarang kita buka. Oke, ini dia untuk unitnya, mikrofon wireless Comica Vimo S. Tampilannya terkesan mewah dan elegan. Kemudian di sini ada lagi sebuah kotak, kita buka. Ya, isinya ini ada adaptor untuk menghubungkan receiver ke komputer dan juga port Type-C. Kemudian ada kabel charging Type-C, lalu dua buah WinMuff untuk mendapatkan hasil rekaman maksimal, jernih anti-noise. Berikutnya ada lagi user manual dan juga kartu garansi. Wow, di sini dapat bonus stiker Comica ya, mantap sekali. Bisa ditempel di HP ataupun di motor. Oke, dan ini dia untuk unit mikrofon wireless Comica. Di dalamnya ada dua buah mikrofon wireless ya. Kemudian untuk bodi keseluruhannya ini terbuat dari plastik alloy, bahannya halus dan teksturnya terkesan premium. Mantap sekali. Dan di dalamnya ada daya baterai yang langsung melakukan charging ke mikrofonnya ini. Jadi kalian tidak perlu melakukan charging ya, karena sudah otomatis di dalam ini ada baterainya. Kemudian di sampingnya sini ada port Type-C untuk melakukan charging. Dan untuk dayanya ini 5 volt 1 ampere. Kemudian pada sisi lainnya, di sini ada tombol untuk mengetahui daya baterai yang tersedia. Ketika kita tekan, maka di sini akan ditampilkan untuk daya baterai, yaitu 32%. Kemudian untuk receiver atau penerima sinyal audionya, ini bisa dicopot, ada di sini ya. Jadi ini bisa dihubungkan ke HP ataupun ke komputer. Kalau untuk ke HP dengan port Type-C, maka tinggal langsung dihubungkan saja seperti ini. Nah, ini udah langsung dihubungkan, tersambung. Dan kalau kalian ingin menghubungkan receivernya ini ke komputer, maka di sini sudah disediakan untuk adaptornya. Tinggal kita hubungkan ke sini. Nah, berikutnya untuk port yang satunya kita hubungkan ke komputer. Tentunya menggunakan jack konektor 3,5 mm. Wow, keren sekali ya. Kemudian di sini ada lampu indikator. Ini kalau misalnya kita hubungkan ke HP, maka lampu indikatornya akan menyala seperti ini. Berikutnya di sini ada tombol untuk mengatur volume suara dan di sini lampu indikator untuk tanda menyala. Nah, ini satunya lagi tombol bertuliskan M dan S. Ini adalah untuk mode stereo dan juga mono. Ya, kita cabut terlebih dahulu. Di sini ada lagi port charger Type-C dengan daya 1 ampere dan ini pun bisa dihubungkan ke perangkat komputer. Oke, sekarang kita tes untuk mengetahui kualitas dari mikrofon Comica ini. Ya, sebelumnya ini buka dulu ya. Oke, ketika dibuka maka indikatornya akan menyala. Di sini daya baterai menunjukkan 31%. Kemudian sekarang kita ambil untuk mic-nya. Oke. Begitu diambil dia akan otomatis menyala. Nah, ini untuk lampu indikatornya menyala. Dan kalau misalnya sudah terhubung dengan receivernya, maka untuk nyala lampu akan terus-menerus. Sekarang saya hubungkan. Oke, bisa dilihat. Nah, ini untuk lampu indikator langsung menyala. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mikrofonnya sudah terhubung ke receivernya.
Di sini untuk lampunya menyala ya, nomor 2. Dan ini untuk mikrofon langsung menyala ketika kita ambil dari tempatnya. Satunya lagi saya ambil. Dan dia juga akan langsung menyala, kita lihat. Dan di indikator pun terlihat untuk kedua lampu menyala, menandakan untuk mikrofon sudah terhubung. Oke, sekarang kita tes di luar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari mikrofon ini, kualitas dan juga jangkauannya berapa meter. Oke, sekarang kita tes di luar. Oke, sekarang udah di pesawahan dan akan kita tes sejauh mana untuk jangkauan dari mikrofon wireless ini. Kalau misalnya kita lihat di user manualnya, itu untuk jangkauan hingga 200 meter. Tetapi kita nggak tahu ya, akan kita tes. Oke, sekarang kita mulai jalan. Ya teman-teman, ini jarak udah jauh banget, saya nggak bawa meteran, jadi nggak tahu nih jarak udah 200 meter atau belum. Tetapi yang pasti ini jarak udah jauh banget. Kemudian untuk suara yang dihasilkan juga cukup jernih. Teman-teman mungkin bisa mendengarkannya. Dan ini untuk suara tidak diedit ya teman-teman, masih suara asli. Oke teman-teman, dan mungkin singkat saja untuk video review pada kesempatan kali ini. Untuk link pembelian ada di deskripsi video saya. Kalau kalian minat, silahkan klik saja ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.